bisa lebih semangat. Shalom. 10 hari, ini hari yang terakhir, hari yang ke-10 ibadah pencurahan Roh Kudus. Dalam Lukas 11 berkata bahwa, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. 10 hari sampai hari ini, hari yang terakhir, ada 3 hal yang kita dapat, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, kita menerima kuasa. Dan yang terakhir, kita berani menjadi saksi untuk mengabarkan Injil, kabar baik. Dan Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan menghampiri tahta kudus Allah kita. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Ini kami Tuhan jemaat-Mu. Ini kami gereja-Mu. Kami siap sore hari ini Tuhan, kami menerima lawatan-Mu. Kami siap sore hari ini. Engkau memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Jangan lewatkan satu pun di antara kami Roh Kudus. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas hidup. Haleluya. Kudus, Engkau hadir di tengah.